Cinema Channel. Film kali ini diperankan sama mantan simpanan saya, yaitu Tobey Maguire. Jadi di sela-sela karirnya jadi Spider-Man, si Doi juga nyari-nyari tambahan nih dengan jadi pemeran utama di film Seabiscuit rilisan tahun 2003. Setelah Flicka, War Horse, Black Beauty, film kali ini Mimin yakin akan membuat kalian tersentuh. Nggak percaya? Ya udah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Red Polar merupakan putra dari keluarga Kanada kaya raya yang memiliki peternakan kuda. Karena dia sudah berusia 16 tahun dan gemar berkuda, ayah dan ibunya pun memberikan hadiah kuda kepada Red Polar. Tapi belum lama setelah itu, Amerika mengalami krisis ekonomi yang parah. Bermiliar-miliar nilai pasar turun dan membuat semua pengusaha bangkrut lalu jatuh miskin dalam waktu satu hari. Karena banyak orang yang telah menganggur tapi tetap membutuhkan uang, terjadilah migrasi besar-besaran dengan membawa sisa harta benda yang mereka miliki. Hal itu juga terjadi pada keluarga Polar. Mereka yang tidak memiliki rumah tinggal di mobil dan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang baru. Suatu hari, Red mendatangi ayahnya yang sedang merenung untuk memberikan uang 2 dolar hasil dari ia bekerja. Dan ternyata selama ini dia mendapatkan uang tersebut dengan bekerja di peternakan kuda. Kedua orang tuanya yang penasaran pun datang ke peternakan tersebut lalu bertemu dengan orang yang telah mempekerjakan Red. Dia bernama Mr. Blodgett. Merasa jika Mr. Blodgett adalah orang yang mapan dan dapat mempekerjakan Red, orang tuanya pun meminta Mr. Blodgett untuk menampung Red di rumahnya. Mr. Blodgett sendiri setuju dengan permintaan Mr. Polar, sedangkan Red menolak dan menangis karena harus berpisah dengan orang tuanya. Namun karena keadaan ekonomi keluarganya yang sedang sulit, dia pun terpaksa menerimanya. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, Red Polar pun tumbuh menjadi pria dewasa yang mandiri. Karena dirinya banyak mengetahui tentang kuda dan sudah piawai dalam menunggangi kuda, Red pun berkeinginan menjadi joki dalam olahraga pacuan kuda. Dirinya lalu melamar untuk menjadi joki, tapi karena dia tak punya uang untuk membayar semua biaya seperti makan, tempat tinggal, dan lain-lain, Red pun diharuskan untuk menang dalam pertandingan tersebut. Tapi sialnya pertandingannya tidak suportif, Red pun harus baku hantam dan dia hanya mendapatkan posisi kedua dengan perbandingan yang sangat tipis. Red yang kalah dan gagal mendapatkan uang hadiah pun disuruh untuk membersihkan kandang kuda sebagai konsekuensi yang dia terima. Karena hidup dalam keadaan miskin, Red kemudian mencari tambahan uang dengan mengikuti pertandingan tinju ilegal. Tapi lagi-lagi gara-gara tubuhnya kecil, Red hanya bisa menerima kekalahan dan babak belur di wajahnya. Harta yang ia miliki saat ini pun hanya buku-buku pemberian ayahnya, dan dia akan membaca buku-buku itu kapanpun dia bisa. Seiring berjalannya waktu, diciptakanlah wilayah perbatasan yaitu di Meksiko, di mana apa yang tidak bisa mereka dapatkan di Amerika seperti minuman keras dan perjudian, bisa mereka dapatkan di wilayah tersebut termasuk perjudian pacuan kuda. Red yang sudah bertahun-tahun menjadi joki pun bekerja di sana, di mana orang-orang kaya mempertaruhkan uangnya untuk diberikan kepada kuda yang paling cepat. Di wilayah itu juga, Red memiliki teman sesama joki bernama Georgie. Dia adalah joki terbaik di gelanggang tersebut dan sering memenangkan pertandingan. Hidup Red jauh berbeda dengan Georgie, makanya selain menjadi joki, Red masih sering mengikuti tinju ilegal sampai suatu ketika dirinya ingin icip-icip wanita Meksiko, pandangan mata sebelah kanannya gelap dan ternyata dia mengalami kerusakan mata akibat pukulan saat pertandingan. Di tempat lain, ketika ada kuda yang akan ditembak mati oleh pemiliknya gara-gara kakinya retak, datang seorang pria bernama Tom. Tom ini dulunya bekerja di peternakan kuda, tapi karena krisis ekonomi, dia datang ke wilayah itu untuk mencari pekerjaan. Tom yang tidak ingin melihat kuda tersebut mati begitu saja pun berkata kepada pemiliknya jika dia akan mengambil kuda itu hingga si kuda pun berhasil diselamatkan. Beberapa waktu kemudian, pria California kaya raya bernama Charles Howard dan istrinya yaitu Marcella datang ke peternakan karena ingin ikut pertandingan pacuan kuda dan mencari pelatih yang akan melatih kudanya nanti.
Tapi ketika sedang berkeliling, Charles tidak sengaja melihat Tom yang sedang merawat kuda yang ia selamatkan waktu itu. Ia yang tertarik dengan sosok Tom pun langsung menghampirinya di malam hari. Hello. Di tengah-tengah semak-semak itu, Charles dijelaskan bahwa Tom sedang mengobati kudanya dengan obat herbal agar kudanya itu masih bisa berguna. Mereka berdua lalu ngopi bareng dan setelah cukup lama mengobrol, Charles pun menilai bahwa sosok Tom ini sangat mengerti tentang kuda, makanya dia langsung mempekerjakan Tom sebagai pelatih kudanya. Beberapa bulan kemudian, ketika Tom sedang melihat kuda yang dijual, pandangannya dan perasaannya tertuju pada kuda bernama si Biscuit, kuda pincang dan temperamen. Di sini Tom sudah dijelaskan jika ada banyak kekurangan pada diri si Biscuit. Tapi entah kenapa, Tom menginginkan kuda tersebut dan mencoba meyakinkan Charles dengan hanya mengatakan jika si Biscuit masih memiliki semangat. Setelah mendapatkan kudanya, Tom kemudian membawa joki yang telah ia temukan untuk segera mencoba menunggangi si Biscuit. Tapi gara-gara kuda itu sangat galak, joki tersebut pun menyerah. Dan secara kebetulan, di saat si Biscuit mengamuk, Tom melihat Red Polar sedang dihajar oleh beberapa pria. Dan di saat itulah, ia merasa jika Red punya kesamaan dengan si Biscuit, makanya dia meminta Red untuk menjadi jokinya. Red yang santuy pun mulai masuk ke kandang si Biscuit. Dia perlahan mendekati kuda tersebut, sampai kemudian Red berhasil menenangkannya dan karir Red Polar dimulai di sini. Karena kini Red sudah menjadi joki tetap, dia dan si Biscuit pun mulai melakukan latihan pertama mereka. Tapi melihat si Biscuit belum bisa melakukan latihannya dengan baik, Tom pun berpikir jika mungkin si Biscuit sedang tertekan. Jadi sangat sulit untuk mengetahui apa yang dia suka. Maka dari itu, Tom pun berencana untuk mengajari si Biscuit caranya menjadi kuda kembali yang lari kemanapun dia mau tanpa adanya tekanan. Tom kemudian menyuruh Red untuk mengajak si Biscuit berlari kemanapun sampai si Biscuit ingin berhenti sendiri. Dan benar, kuda itu kini mampu menunjukkan kemampuan dengan berlari cepat hingga membuat Red terpukau dan mulai menyukai kuda tersebut. Singkatnya, Charles membawa Tom dan Red ke rumahnya untuk tinggal bersama. Dan di sana untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya Red bisa makan enak dan berkumpul dengan keluarga baru tanpa harus baku hantam terlebih dahulu. Esoknya, latihan Red dan si Biscuit kembali dimulai, dan Tom memberikan instruksi kepada Red untuk sebisa mungkin mendapatkan catatan waktu yang cepat. Namun, ternyata si Biscuit tidak bisa melakukan apa yang ia minta. Tapi beberapa saat kemudian ketika si Biscuit melihat ada kuda lain sedang melakukan latihan di lintasan yang sama, kecepatan si Biscuit tiba-tiba saja berubah menjadi lebih cepat dan mendapatkan rekor baru di lintasan tersebut. What? Fast? Sometimes they just Karena puas dengan sesi latihan si Biscuit, mereka pun mengikuti perlombaan di California. Dan sebelum pertandingan berlangsung, Tom menyuruh Red untuk waspada kepada satu kuda berwarna abu-abu bernomor 1, karena menurut Tom, kuda itu memiliki banyak tenaga di akhir putaran. Karena si Biscuit adalah tipe kuda yang berkompetisi kalau ada kuda di depannya, Tom menyuruh Red untuk tetap di belakang si kuda abu-abu supaya si Biscuit bisa melaju lebih cepat di putaran terakhir. Tapi sayangnya ketika pertandingan itu berlangsung, Red terpancing emosinya gara-gara disalip dan hampir terjatuh. Dia pun melupakan strateginya dan membuat si Biscuit berlari menyalip yang lain sampai si kuda abu-abu itu pun mengalahkan mereka. Tom dan Charles pun langsung mengevaluasi apa yang terjadi di lintasan tadi, tapi Red masih bersikeras jika pembalap lainlah yang salah karena hampir membuatnya jatuh. Namun Tom juga marah karena Red telah melupakan strateginya, sedangkan Charles hanya bisa diam dan bingung dengan kemarahan Red yang meledak-ledak. Di malam harinya, ketika Red sedang frustasi, dia datang menemui Charles untuk meminjam uang dan berjanji akan mengembalikannya ketika dia memenangkan pertandingan. Tidak disangka, Charles meminjamkan uang kepadanya dan bahkan melebihi jumlah yang ia minta. Hingga Red pun yakin kalau Charles adalah orang yang baik dan berjanji tidak akan mengecewakan Charles lagi. Di pertandingan berikutnya, Red mampu mengendalikan si Biscuit agar berada di belakang lawan terberatnya. Dan ketika sampai di putaran terakhir, si Biscuit mampu berlari lebih cepat dan akhirnya memenangkan pertandingan. Berkat kemenangan itu, Red dan Biscuit mendapatkan efek positif. Bahkan di pertandingan berikutnya, si Biscuit mendapatkan taruhan paling banyak.
Pertandingan demi pertandingan pun dimenangkan oleh Red dan kudanya. Lalu di bawah nama besar Charles Howard, Seabiscuit dan Red mendadak menjadi underdog atau diunggulkan di dunia pacuan kuda. Tapi ketika suatu hari Tom melihat Red sedang santai sambil selebrasi kemenangannya dengan minum bir dan menyadari kalau Charles terlalu membuat Seabiscuit seperti selebriti, Tom pun berniat untuk mengundurkan diri. Tom berkata jika Seabiscuit itu adalah kuda pacu, bukan kuda pawai. Dia tidak bisa menjadikannya kuda yang hebat kalau tidak ada waktu untuk mengajarinya. Nah, di sini Charles bingung, padahal Seabiscuit jelas-jelas kuda yang telah memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut. Kenapa bisa dikatakan Seabiscuit adalah kuda yang tidak hebat? Tom pun kemudian menunjukkan koran di mana ada satu kuda bernama War Admiral yang jauh lebih hebat dibanding Seabiscuit. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mereka pun menonton rekaman pertandingan Admiral, yang dimana dia adalah kuda yang lahir dari pembiakan yang sempurna, bentuk sempurna, dan telah mencetak skor yang sempurna. Charles yang gusar pun membuat keputusan gegabah dengan mengajak Mr. Riddle, pemilik Admiral, untuk bertanding satu lawan satu untuk menentukan siapa kuda yang paling hebat. Tapi sayangnya tantangan itu ditolak dan Mr. Riddle meremehkan Seabiscuit yang hanya kuda pacu biasa. Mendengar penuturan Mr. Riddle di radio, Charles kembali memancing Mr. Riddle dengan mengadakan pertandingan dengan hadiah terbesar sepanjang sejarah Amerika, tapi ternyata Mr. Riddle masih menolaknya. 2 minggu kemudian, pertandingan selanjutnya pun tiba. Tapi karena kali ini lawannya cukup berat, Tom pun memberikan arahan kepada Red cukup lama. Dan di saat pertandingan berlangsung, Red mampu membuat Seabiscuit lari dengan kencang di putaran terakhir. Red kira ia akan menang, tapi tanpa ia sangka dari sebelah kanan muncul peserta lain dan mengalahkan dirinya. Melihat itu, Tom pun marah, mana mungkin Red tak melihat ada peserta lain lagi yang muncul. Di sini, Red pun akhirnya jujur tentang keadaannya di mana mata kanannya sudah tidak bisa melihat lagi. Tentu saja Tom marah karena Red tak mau jujur dengan keadaannya dari awal. Tapi untungnya Charles masih santai dan menganggap kekalahan tadi adalah sesuatu hal yang wajar terjadi. Di sisi lain, Mr. Riddle yang mendengar kekalahan Charles pun mulai tertawa sambil berkata jika ini adalah bukti bahwa tidak perlu membuat pertandingan satu lawan satu lagi. Tapi Charles yang tidak tersinggung akan tetap mengejar Mr. Riddle kemanapun dia pergi sampai beliau mau menerima tantangannya. Charles dan yang lain pun melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain dan menggembar-gemborkan pertandingan Seabiscuit melawan War Admiral. Lalu karena semua media massa terus membicarakannya dan tampak mendukung pertandingan tersebut, Mr. Riddle pun menyerah dan mengajak Charles untuk bicara empat mata membicarakan syarat pertandingan. Di sini Mr. Riddle berkata jika ia ingin pertandingannya dimulai bukan dengan pagar melainkan dengan bel dan juga pertandingan akan dilakukan pada lintasannya. Setelah Charles setuju, Mr. Riddle pun membawa Seabiscuit ke kandang miliknya dan untuk mengumpulkan informasi, Charles dan yang lain mengamati War Admiral yang sedang berlatih. Melihat performa kuda lawan sangat cepat, Tom memutuskan untuk mengajari Seabiscuit lagi, sekaligus membuatnya terbiasa untuk lari setelah mendengar suara bel. Sesi latihan juga ia lakukan pada malam hari agar tidak ada orang yang mengganggu. Keesokan harinya, ketika Red sedang melihat-lihat kuda di kandang, ia tidak menyangka jika ia akan bertemu lagi dengan Mr. Blodgett, orang yang dulu menampungnya dan memberi pekerjaan. Ternyata, Mr. Blodgett datang menemuinya karena ingin meminta tolong. Jadi, dia punya satu kuda, tapi ia kesulitan untuk menjualnya. Lalu, karena Red sekarang sudah terkenal, dia ingin Red menunggangi kudanya agar orang-orang melihatnya dan mau membeli. Red pun kemudian mengajak kuda milik Mr. Blodgett ke lintasan. Tapi di waktu yang sama, ada orang yang menyalakan mobil dan tidak sengaja membuat letusan hingga membuat kuda itu kaget dan hilang kendali. Mereka berdua jatuh dan kaki Red yang masih nyangkut di pelana jadi terseret sampai kemudian dia menabrak dinding kandang dan pingsan seketika. Red pun dengan cepat dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan jika kaki Red harus dioperasi karena mengalami keretakan yang cukup parah. Mengetahui kalau Red akan pincang, Charles pun memberitahu Red kalau dia mungkin akan membatalkan pertandingan. Tapi Red yang tidak ingin itu terjadi menyuruh Charles untuk tetap melanjutkannya dan dia akan memanggil Georgie untuk menggantikan dirinya.
Setelah Georgie didatangkan, setiap hari Red mengajarinya bagaimana cara memperlakukan si Biski di lintasan. Ia juga memberitahu strateginya untuk mengalah di putaran terakhir, membiarkan si Biskuit memandang lawannya lalu lepaskan karena si Biskuit akan berlari lebih kencang mengalahkan lawannya sendiri. Singkat cerita, pertandingan itu pun tiba, pertandingan dua kuda terbaik dan sekali seumur hidup. Berjuta-juta orang datang untuk menonton pertandingan itu secara langsung dan sebagian mendengarkannya lewat radio termasuk Red Polar. Ketika pertandingan dimulai, Georgie membuat si Biskuit lari lebih kencang mendahului War Admiral. Tapi ketika akan mendekati putaran akhir, Georgie melakukan hal yang diajarkan oleh Red, yaitu melambatkan si Biskuit agar sejajar dengan lawan. Melihat aksi yang menegangkan, apalagi kuda itu saling kejar-kejaran. Sekarang War Admiral, sekarang si Biskuit, begitu seterusnya membuat semua orang di tribun ramai bersorak. Komentator radio juga tidak kalah hebohnya mengabarkan pertandingan tersebut agar semua orang tahu. Dan ketika mendekati garis finish, Georgie langsung melepaskan si Biskuit hingga dia berlari lebih cepat ke garis finish. Akhirnya si Biskuit dan Georgie berhasil memenangkan pertandingan hari itu dan berhasil menjadikan si Biskuit menjadi kuda terhebat se-Amerika. Lalu beberapa hari setelah pertandingan tersebut, Red akhirnya pulang ke rumah sedangkan si Biskuit dan Georgie tetap melakukan pertandingan-pertandingan yang lain. Tapi di salah satu pertandingan, si Biskuit tiba-tiba mengalami cedera di kakinya. Yang ternyata setelah diperiksa, dokter mengatakan jika si Biskuit memiliki cedera di ligamen yang membuatnya pincang dan tak bisa ikut pertandingan lagi. Dokter awalnya memberi saran agar si Biskuit ditembak mati saja, tapi karena Charles tidak mau, si Biskuit pun dipulangkan kepada Red dan akhirnya dua sahabat itu bertemu lagi dengan keadaan yang hampir sama. Karena Red sudah terbiasa merawat kuda dari kecil, selama berbulan-bulan Red memijat dan melatih si Biskuit untuk berjalan agar bisa berlari seperti dulu lagi. Sampai suatu hari, Red kaget ketika melihat refleksi Biskuit yang menunjukkan jika dia sudah bisa berlari seperti dulu lagi. Red kemudian memutuskan untuk melatihnya sedikit demi sedikit, sampai tidak terasa satu tahun telah berlalu dan berkat perawatannya intensif, akhirnya si Biskuit bisa berlari lagi. Charles yang melihat hal itu pun menyuruh Tom untuk melihatnya juga, dan Tom berkata jika mungkin si Biskuit sudah pantas untuk kembali ke lintasan lagi. Red kemudian memutuskan untuk melatihnya sedikit demi sedikit, sampai tidak terasa satu tahun telah berlalu dan berkat perawatannya intensif, akhirnya si Biskuit bisa berlari lagi. Charles yang melihat hal itu pun menyuruh Tom untuk melihatnya juga, dan Tom berkata jika mungkin si Biskuit sudah pantas untuk kembali ke lintasan lagi. Keesokan harinya, Georgie disuruh untuk menunggangi si Biskuit di lintasan dan karena performa si Biskuit bagus, dia pun berencana untuk melakukan latihan penuh kepada kuda tersebut. Kabar si Biskuit akan kembali ke lintasan lagi pun dikabarkan di radio, dan Red yang tak diberi kabar jadi kaget dan langsung datang ke lokasi latihan. Charles tentu merasa bersalah karena telah menyembunyikan ini dari Red. Tapi tujuannya tetap baik, dia yang telah menganggap Red sebagai keluarganya tidak ingin membiarkannya menunggangi si Biskuit lagi dan membuatnya pincang seumur hidup. Namun di sini Red masih merasa tidak adil, karena berkat Charles dan si Biskuit, dia bisa mendapatkan tujuan hidupnya dan merasa lebih baik. Charles kemudian membawa Red ke klinik untuk memeriksakan kakinya, dan ternyata kaki Red belum sepenuhnya sembuh sehingga dokter tetap memperingatkan Charles untuk tidak membiarkan Red berkuda lagi. Charles selanjutnya menemui Georgie untuk mengajaknya menjadi jokinya lagi. Tapi jawaban Georgie membuatnya bingung. Dia berkata lebih baik mematahkan kaki seorang pria daripada mematahkan hatinya. Tapi karena sudah diyakinkan oleh istrinya, Charles pun akan membiarkan Red berpacu di lintasan bersama si Biskuit. Singkat cerita, ketika pertandingan akan dimulai, Red memakai penjepit khusus buatannya sendiri agar kakinya tetap stabil dan seperti biasa mendengarkan arahan dari Tom. Saat pertandingan sudah mulai dan orang-orang bersorak menyambut datangnya si Biskuit ke lintasan setelah satu tahun menghilang, Red melaju dengan semangat sambil menahan sakit di kakinya. Dia terlihat sempat tertinggal jauh di belakang, namun perlahan tapi pasti Red dan Biskuit menyalip lawan mereka hingga berhasil memenangkan pertandingan. Dan film pun berakhir. Ini
ini film based on true story terindah sih menurut Sari Rasa dari beberapa film favorit yang lain. Dari film ini Sari Rasa ambil kalimat terbaiknya nih, kalau terkadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah kesempatan kedua. Kita juga diajarkan untuk menjadi orang yang harus terus semangat menjadikan sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Oke, sekian dulu video hari ini. Bye and see you!